Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel. Pada kesempatan kali ini saya ingin memberikan tutorial kepada teman-teman semua bagaimana cara mengedit foto yang ingin dicuci 3x4 ataupun 4x6 yang berbentuk pas foto. Di sini saya menggunakan Microsoft Word. Biasanya kan kita melihat orang cuci foto memakai Photoshop, namun kita menggunakan Microsoft Word agar lebih cepat dan mudah. Oke, langsung saja kita masuk pada Microsoft Word. Di sini sudah terlihat tampilan Microsoft Word-nya seperti apa. Kemudian hal pertama yang harus kita lakukan yaitu kita harus memasukkan fotonya. Ya, kita harus langsung saja melihat foto yang mana ingin kita edit, ingin kita jadikan pas foto. Di sini sudah ada fotonya. Kita Ctrl C, kemudian kita paste. Ya, di sini sudah terlihat. Kemudian ketika kita ingin membuat pas foto berukuran 3x4, maka kita harus masuk ke insert dulu, kemudian shapes. Oke, kita pilih ini, kemudian kita tarik seperti ini. Di format kemudian terlihat ada tampilan sedemikian rupa. Kita buat di sini 4, kemudian di sini 3. Oke. Kemudian di pas foto ini, jika kita ingin menggantikan background, kita format dulu. Di sini di pojok, paling pojok ada remove background. Oke. Kita tekan sekali. Kemudian di sini kita perbesar. Kemudian langsung kita di sini ada tulisan keep change. Ya. Ini shapes tadi sudah terlihat. Kemudian foto ini kita tarik, kita berikan ini dulu warp text, kita pilih behind text. Ya, kemudian kita tarik seperti ini. Ini sudah tertutupi. Kemudian kita kembali lagi kepada format. Di sini ada bring forward, kita pilih yang paling bawah. Ya, sudah terlihat. Oke. Kemudian background yang paling belakang, misalnya kita ingin menggantikan dengan warna yang lain, misalnya seperti warna biru. Ya, cukup mudah. Ya, seperti ini. Kemudian kita perbesarkan fotonya, kita sesuaikan dengan shapes-nya. Oke. Kita enter. Op. Tarik sedikit lagi. Ya, kemudian sudah terlihat yang dulunya tadi backgroundnya merah, sekarang sudah berwarna biru. Oke. Ini saja tutorialnya yang bisa saya berikan kepada kalian semua, khususnya bagi Vivo lover yang ingin belajar mengedit foto. Jika ada kesalahan saya minta maaf. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.